Halo guys, berjumpa lagi di Sekedar Trik. Kali ini kita akan mencoba membahas install update terbaru dari Windows Subsystem for Android versi 2301. Pada versi ini, Microsoft memberikan beberapa update, termasuk salah satunya update ke sistem Android terbaru. Langsung saja, tidak perlu lama, mari kita bahas tutorialnya untuk install dan update Windows Subsystem for Android versi 2301 berikut ini. Langkah pertama, silakan Anda download WSA 2301 dengan mengetikkan kata kunci dengan cara search di mesin search engine Anda. Atau jika Anda kesulitan mencari linknya, Anda bisa download dari link deskripsi di video YouTube ini. Setelah Anda berhasil download dari WSA 2301, silakan Anda ekstrak Anda pindah dari folder download ke folder tersendiri. Selanjutnya, silakan Anda ekstrak WSA versi 2301.400 dengan WSA 2301 ini. Update terbaru ini membawa banyak fitur, salah satunya adalah kemudahan instalasi di aplikasi Android di Windows 11-nya. Setelah terekstrak seperti ini, cari file installer yang menggunakan PowerShell, kemudian lakukan klik kanan dan pilih Run with PowerShell. Cara ini berlaku bagi Anda yang sudah menginstal WSA sebelumnya. Akan tetapi, jika Anda belum melakukan instalasi sama sekali tentang WSA sebelumnya di PC Anda, Anda bisa menyimak video cara install WSA with Magis yang kami buat pada beberapa bulan yang lalu. Deskripsi videonya ada di link YouTube ini. Oke, ketika sudah tampil seperti ini, silahkan dicek WSA-nya. Ketik dari sini WSA, atau kalau tidak tampil, nah ini Windows Subsystem. Nah, kemudian lihat di About-nya, versinya sudah berubah. Dan Anda bisa melakukan instalasi beberapa game populer, contoh seperti PUBG seperti ini. Kita coba install. Kita tunggu proses download dan instalasi aplikasi di
WSA2301 via Google Play Store sampai dengan downloadnya selesai. Dibandingkan dengan versi-versi yang sebelumnya, pada versi yang terbaru ini terlihat proses instalasi game-game terbaru ini sangat lancar dan sangat baik dan support untuk update-nya sekaligus. Kalau yang dulu-dulu masih banyak terdapat bug. Kita tunggu proses update dari aplikasinya. Oke, kami beritahukan pada semua yang menonton video kami, Anda bisa mendownload berbagai macam software yang akan kami sediakan di link video Sekedar Trik. Jadi semua video Sekedar Trik kedepannya akan kami isikan dengan link-link download yang bisa membantu untuk memudahkan permasalahan pekerjaan Anda.